bergembira bersama Ramadan. Sesaat lagi Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa Indonesia, selamat malam pribadi-pribadi yang berbahagia. Sampai ketemu lagi di... Apa sih? Kita berjumpa lagi di Berpacu Dalam Emosi. Tentunya kita akan penasaran siapa yang akan pada malam ini bertanding. Kita tampilkan saja peserta yang pertama yang sungguh tidak asing lagi. Ini dia, Nona Widi. Kemana Widi? Kemana Widi? Sedari tadi aku menunggu kamu. Masa sih kamu nungguin aku? Aku menanti dirimu sayang. Pasti kamu cari-cari aku. Cantik sekali kamu malam ini. Terima kasih, aku udah tahu banyak yang bilang aku cantik. Tapi ada yang beda pada kepala kamu. Kenapa tuh, kasih tahu dong, hey. Bau minyak kayu putih. Masa kepala bau minyak kayu putih sih? Kalau kepala tuh kan biasanya pakai minyak kemiri, putih. Kayak lagu dong. Kemiri, kemiri, kita joget. Kemiri, kemiri, oh, salah ya. Kita joget bersama. Selamat malam, Widi. Selamat malam. Siap bertanding untuk malam ini? Iya, aku siap. Oke deh, kita akan uji sejauh mana wawasan kamu tentang musik. Dan inilah dia, peserta yang kedua. Wendy. Bonge. Bonge. Oh, Bonge pemalu ya. Oh, Bonge pemalu ya. Halo, Bonge. Halo, 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 Bonge. Ya, kalau saya Bonge. Gak gitu juga malu, tapi gak gitu juga. Apa kabar? Apa kabar, Bonge? Baik, Bang. Pemalu, Bonge itu pemalu orangnya. Baik, Bang. Oke. Okay. Emang kalau pemalu tuh bisa sampai ke bawah-bawah gitu ya? Kayaknya enggak deh. Pidi dan Bonge sudah siap bertarung malam ini. Ngapain, Bang? Kita uji sejauh mana wawasan kalian berdua tentang musik pastinya dong. Okay, Bonge bisa nyanyi enggak? Suka musik enggak, Bonge? Bisa dikit. Ya? Bisa. Mana, Bang? Sini, Bang. Ini, Bang. Gak usah disebutin, udah geser aja. Bisa, Bang. Bisa, Bang. Aku ketutupan ya. Hai. Ya maaf. Ini JJ mah marah. Iya, bukan dong. Oh, kok JJ okay. Ya? Bukan. Kalau. Wah, gak sambung. Udah bisa. Ya, Bang. Ayo. Kalian hanya tinggal menebak okay. Lagu apa dari clue yang akan saya bacakan. Bisa sudah diem nggak sih? Ayo, sabar dulu. Begini style begini. Nutut aja, mau style begini. Sudah siap? Siap. Oke. Lagu yang pertama di Berpacu Dalam Emosi. Lagu ini tentang orang berpendidikan. Lagi begitu. Jangan. Ya, maaf. Diam enggak palanya. Slebeu. Lagu ini dinyanyikan oleh Sela on 7. Sela on 7 pendidikan. Oh, emang ada ya? Seberapa perempuan pada tersebut untuk kutunggu. Nah itu, benar. Itu kayak lagu tentang pendidikan. Itu betapa pentingnya pendidikan. Satu clue lagi. Iya, emang. Ya benar. Kalau nggak belajar gitu, jadinya nggak bisa ngeja. Tapi sayang bukan itu. Ada satu clue lagi. Lirik lagu ini kental dengan logat Betawi. Selon Seven Jogja. Nggak ada Betawi-Betawinya. Ini dia. Nggak ada. Wawasan musik kamu kurang berarti. Masa sih? Mau tahu jawabannya? Apa? Berpacu dalam emosi. Aku
Kayaknya enggak gitu deh lagunya. Pendidikannya dari mana? Sidul. Sidul kuliah sampai tinggi. Emang sih betul sih ya kan? Iya sih, ya. Bang, oke, cuman ya. Kayaknya bukan. Saya fashion show lagi di SCBD ya. Udah. Main lagi. Aku pulang tanpa beban. Begitu harusnya. Aku pulang ketinggalan zaman. KTP. Dan terbalik. KTP-nya. Sudah siap yang kedua? Siap ya? Tapi gak gitu lagunya bang. Emang begitu lagunya. Bener. Oh pantesan namanya berpacu dalam emosi. Iya. Tapi gak gitu bang lagunya bang. Emang begitu lagunya. Siapa? Gitu bang. Kamu pikir saya takut? Berani ya bang sama saya? Tentu tidak. Memang. Makanya saya jadi. Kalau enggak ya udah. Saya kan gak bisa. Oh, kecuali dia berani. Waduh. Gue mana citain bro. Kalau dia bilang maju, gue maju. Oh, iya. Sorry. Ternyata dia gak berani ya? Iya gak berani gue. Sudah siap yang kedua tentunya? Oke, yang kedua. Lagu ini dinyanyikan oleh band Raja. Oh Raja. Tahu kan lagu band Raja kan? Raja yang tahu, ada di studio, tahu. Yang ada di studio musik. Peredam. Lagu ini punya lirik bahasa Inggris. Emang ada ya? Gak ada. Ada. Raja gak ada lagu bahasa Inggris? Ada. Gak ada. Satu clue lagi. Salah satu liriknya adalah kata angel. Ah, angel gak ada. Angel. Iya itu mah lagu bukan ada lagu Raja. Berkata saya di CTM saya tahu itu lagunya Roma. Bukan awas. Roma dong yang barusan. Oh, bukan ya. Bikin emosi nih orang lama. Gue emosi, enak kok. Lu salah, ya gue emosi dong. Tadi giliran abang salah, kita gak boleh emosi. Ya saya emosi, saya kan punya acara di sini. Wah. Dia kalah emosi. Dia kalah emosi fashion show. Dan mau mukul. Kalau emosi fashion show. Abang kalau ada emosi, abang mukul dong. Aduh. Apa gak tahu? Tahu jawabannya. Bahasa Inggris ini dia jawabannya berpacu dalam emosi. Oh angel, you're my baby angel. Bila aku pernah menghati diri aku bilang cuma sudikah hati mencintai aku. Bukan. Tulus kali. Bukan. Kesel fashion show lagi. Itu lagunya Tulus bang. Berarti kalian. Itu lagunya Tulus. Kawasan musik kalian. Bukan itu. Itu lagunya Tulus. Itu Raja. Raja. Iya Tulus. Kok Tulus? Yang Tulus. Tulus kah? Bukan dia Tulus. Itu lagu Tulus kan? Bukan. Raja. Bukan. Ya, Tulus. Mana i ma. Ah, udahlah. Enggak bikin emosi ya. Itu lagu Tulus. Lagu Raja itu. Ya Tulus kan? Raja. Tulus. Kok Tulus? Tulus ke hatimu. Ya itu Kak, liriknya. Liriknya. Tulus lu adanya di Lebak Tulus. Lebak Bulus. Lagunya enggak benar. Udah mendingan enggak usah deh, ah. Udah enggak usah ikutan begini-beginian, gua enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau kelewatan nih informasi tentang musik dari aku. Mana nih? Enggak apa-apa kalau gua mah enggak masalah mau informasi musik kalau kelewatan enggak apa-apa. Yang penting yang satu ini jangan sampai kelewat nih. Apa? Karena Oppo mau bagi-bagi THR. Salah satunya yaitu ini nih. Aku udah bawa tahu dari tadi. Kalian enggak tahu aja. Coba lihat. Nih, salah satu THR-nya adalah produk terhot item Oppo Reno 8T. Yeay. Reno Oppo 8T enggak ada yang kelewat. Yes, of course the first 100 megapixel in Reno series. Pas kan saatnya upgrade nih ke Oppo
Reno 8T 100 megapiksel buat apa? Nah ini tuh pas kalau misalnya lagi momen puasa, lagi foto bareng-bareng rame, pas lagi bukber atau misalnya sahur gitu sama temen, sama keluarga ketemu gitu kan. Itu gak bakalan ada yang blur deh, semua fotonya tuh bakalan jelas. Jadi fotonya semuanya ini menghindari kalau misalnya kita pas motoin bagus, tiba-tiba dipotoin sama orang, malah blur, miring, gak jelas. Kan malesin gitu kan ya? Iya bener. Banget, sering banget sih ya kayak gitu ya. Iya. Kalau lagi ngumpul-ngumpul pasti deh kalau minta tolong fotoin hasilnya, kalau gak blur ya miring. Nah, tuh kan emang iya begitu dia sih. Iya bener banget. Karena Reno 8T ini in the portrait expert. Jadi dengan kamera belakang 100 megapiksel. Nah, kalau misalnya kita nemuin mas-mas atau mbak-mbak yang fotoin kita tahu-tahu miring gitu, jangan disalahin, tinggal di crop aja atau di rotate gitu. Kamera 100 megapiksel ini di crop juga tetap aja high resolution. Jadi bukan Reno series kalau fitur kameranya enggak segudang ya. Ada micro lens, ada selfie, ada HDR biar enggak takut lagi backlight dual video. Lah pokoknya banyak banget, langsung aja cari di internet Oppo Reno 8T gitu. Nah, Slebel. RAM dan baterainya juga udah gak perlu ditanya lagi. 8GB RAM dan kapasitas raksasa baterai 5000 mAh. Chargingnya juga super cepat. Siapa sih ya gak tahu charging Oppo kan? 33 watt super fast. Wow. Yes. Slebel. Masih ada? Tapi aku tertarik banget nih. Yang mana? Ini. Desainnya juga beda loh. Iya dong, desainnya beda banget kan ini dari smartphone lain. Kalau yang orange ini tuh bertekstur seperti kulit ya. Mewah kan, mewah banget. Smartphone mana lagi yang kayak gini coba. Nah tapi ada juga nih, kamu pegang dulu deh. Okay. Merasain tuh teksturnya. Ada lagi nih yang warna hitam. Cakep banget kan nih desain Oppo Glow Design nih ya, tampilannya berkilau dengan desain bebas sidik jari dan goresan tuh. Lihat, memadukan nilai estetika dan fungsional. Terus pastinya nih tipis banget. Nah, cakep banget kan kayak aku. Wah, kayak kamu. Lebel. Ya cakepan Oppo Reno 8T lah, nggak ada promo, nggak ada promo Ramadan nih. Nggak ada promo Ramadan nih. Ya soalnya gue mau buru-buru ke Oppo Store nih. Oh gitu, makanya sekarang coba dicatat ya. Setiap pembelian Oppo Reno 8T, kalian akan bisa langsung mendapatkan ini. Oppo Enco Buds 2. Tuh wow. Ya, nih. Nah, nggak cuma Oppo Reno 8T, ada juga nih kalau lo mau beli Oppo A77s tuh kayak gini, bisa mendapatkan langsung juga Bluetooth earbuds. Nah, gimana? Auto cuan ya kan? Langsung ya kan? Bener. Nggak cuma bisa beli di toko, kamu bisa beli di website resmi di oppo.com dan melalui aplikasi resmi Oppo Store. Yang belum bisa langsung buka Play Store-nya sekarang dan download ya, karena banyak banget benefit yang bisa kamu dapetin. Gratis ongkir, jaminan produk resmi, bisa COD dan cuma butuh waktu 5 menit buat beli produk Oppo. Semuanya, lo. Pasti dong, dan buat yang nungguin THR dari Oppo, nih ikuti ya. Banyak. Digital Competition berhadiah Oppo Reno 8T, ada Oppo A78 5G dan banyak produk Oppo lainnya. Langsung aja follow Instagramnya @oppoindonesia dan lihat postingan yang dipin. Oke. Nah. Ramadan bersama Oppo. Gak ada yang kelewat. Sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah. Saatnya kita kuis. Kalau kita bilang Ramadan bersama Oppo, kalian jawab gak ada yang kelewat. Lebel. Oh, pendapat pertama, Ramadan bersama Oppo. Gak ada yang kelewat. Oh, cakep. Siapa di mana? Dengan Reza dari Jakarta.
Reza. Reza di Jakarta. Pertanyaannya nih Reza nih, apa warna Oppo Reno 8T yang bertekstur seperti kulit? A orange. B Warna-warni. Warna yang A orange. Dede. Takut banget sih lu bro, gue mau bayar orangnya. Oke, selamat kamu mendapatkan 3 juta rupiah persembahan dari Oppo Reno 8T. 3 juta deh, selamat 3 juta. Digendong, diangkat-angkat, dikira balita kali, ha? Selamat, dapat 3 juta rupiah bersama Oppo. Bye-bye, tersendang tuh, aduh. Aduh. Atas, Pak. Nih. Oh iya, ya. Sampai besok juga gak berdiri. Ramadan bersama Oppo. Ada yang kelewat. Dari siapa di mana? Siang di Surakarta. Hamzah di Makassar, pertanyaannya nih. Gorengan apa yang tidak setia? A. Tahu isi? B. Tempe mendua. Mendoan dong. B. Tempe mendua. Bagaimana? Tempe mendua? Slebeo. Gimana? 3 juta Selamat dapat 3 juta rupiah dipersembahkan oleh Oppo Reno 8T. Yes, wajah ditanggung menang ya. Oppo Reno 8T. Ramadan bersama Oppo. Gak ada yang kelewat. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh